Tepi, bagi aku beratur depan kamu. Eh, mana boleh kau potong barisan? Siapa kata tak boleh, ha? Aduh! Adam, cuba kamu ubah perangai kamu. Encik Amin, setiap hari, Adam akan mengusik dan membuli murid-murid lain. Eh, saya tak percayalah, cikgu. Adam tu budak baik. Takkan dia buat begitu? Hihihi, semasa rehat nanti, aku nak pergi tengok. Oh, tu dia sarang lebah tu. Esok, aku akan bawa lastik dan lastik sarang tu. Nanti, aku boleh bawa balik madu lebah tu dan makan. Ha 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 ha. Alah, tak kena. Yeay, dah kena bahagian tepi sarang. Ni mesti kena dan sarang tu akan jatuh. Hehehehe. Aduh, tolong. Sini Adam, cepat masuk ke dalam bilik muzik ini, cepat. Aduh. Okey, bertenang. Cikgu akan hubungi ambulans untuk bawa kamu ke hospital. Adam, adakah kamu menyesal dengan apa yang telah kamu lakukan? Ya. Adam sangat menyesal. Kamu perlu sayangi diri kamu. Kamu perlu berubah. Berubah menjadi budak yang baik. Ikuti segala peraturan dan jangan membuli kawan lagi. Baik, Ayah. Inilah balasan yang Adam dapat kerana nakal. Adam dah insaf, Ayah. Adam akan berubah dan menjadi murid yang baik. Alhamdulillah. Baguslah kalau begitu.